subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tafsir Mimpi bersama saya Pak Dewas Podo. Di video sebelumnya kita membahas arti mimpi ketika bertemu dengan ular yang berwarna hitam, yang bermakna Anda akan bertemu dengan musuh Anda. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana jika kita bermimpi bertemu dengan ular yang berwarna hijau. Apakah artinya? Hal ini berarti kebaikan untuk Anda. Karena apa? Hijau adalah warna kehidupan, warna kesuburan, warna pertumbuhan. Jadi, ketika Anda mengalami mimpi bertemu dengan ular yang berwarna hijau, kebaikan-kebaikan akan datang kepada Anda. Kebaikan dalam hal apa saja? Dalam hal apapun. Jika mungkin Anda sedang sakit dan mengalami mimpi bertemu dengan ular hijau, hal itu berarti baik, mungkin akan datang kesembuhan kepada Anda. Jika Anda seorang pedagang dan bermimpi melihat ular yang berwarna hijau, maka insya Allah dagangan Anda akan lebih lancar dari hari-hari sebelumnya. Lalu, bagaimana jika Anda sedang mengalami masalah dan bermimpi bertemu dengan ular yang berwarna hijau? Maka hal itu berarti Anda akan menemukan solusi-solusi yang bisa menyelesaikan masalah yang sedang Anda alami. Semoga video ini berguna untuk Anda dan menambah wawasan kita semua. Cukup sekian kita membahas mimpi tentang ular yang berwarna hijau. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tafsir Mimpi bersama saya Pak Dewas Podo. Di video sebelumnya kita membahas arti mimpi ketika bertemu dengan ular yang berwarna hitam, yang bermakna Anda akan bertemu dengan musuh Anda. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana jika kita bermimpi bertemu dengan ular yang berwarna hijau. Apakah artinya? Hal ini berarti kebaikan untuk Anda. Karena apa? Hijau adalah warna kehidupan, warna kesuburan, warna pertumbuhan. Jadi, ketika Anda mengalami mimpi bertemu dengan ular yang berwarna hijau, kebaikan-kebaikan akan datang kepada Anda. Kebaikan dalam hal apa saja? Dalam hal apapun. Jika mungkin Anda sedang sakit dan mengalami mimpi bertemu dengan ular hijau, hal itu berarti baik, mungkin akan datang kesembuhan kepada Anda. Jika Anda seorang pedagang dan bermimpi melihat ular yang berwarna hijau, maka insya Allah
dagangan Anda akan lebih lancar dari hari-hari sebelumnya. Lalu, bagaimana jika Anda sedang mengalami masalah dan bermimpi bertemu dengan ular yang berwarna hijau? Maka hal itu berarti Anda akan menemukan solusi-solusi yang bisa menyelesaikan masalah yang sedang Anda alami. Semoga video ini berguna untuk Anda dan menambah wawasan kita semua. Cukup sekian kita membahas mimpi tentang ular yang berwarna hijau. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, comment, and share.